Benda apakah yang berada di urutan ketiga dari sebelah kanan di rak kedua? Bagaimana cara kalian mengetahuinya? Dapatkah kalian menemukan halaman 15 pada buku ini? Bagaimana cara kalian menemukannya? Sekarang, dapatkah kalian menemukan rumah nomor 20 di sepanjang jalan ini? Bagaimana cara kalian menemukannya? Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang pakai pakaian dari Nusa Tenggara Timur, dari suku Rote yang ada di Pulau Rote. Nah lihat, ini kain tenun loh. Ini dibuat dengan tangan dan butuh waktu sampai 3 bulan paling lama. Ya bahkan mungkin lebih. Nah jadi kalian harus menghargai budaya dan produk Nusantara kita. Anak-anak, kalian kan tadi sudah lihat tuh, ada yang menarik loh. Urutan ketiga sebelah kanan di rak 2 itu apa? Tahu kan? Berikutnya, bagaimana cara mencari halaman buku yang ke-15? Halaman yang ke-15 dari buku tersebut. Berikutnya, coba bagaimana mencari rumah yang ke-20. Itu terus terang, kita harus bisa mengurutkan bilangan. Bapak akan mengajarkan konsep mengurutkan bilangan dengan matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pemahaman konsep untuk mengurutkan bilangan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bilangan 23. Lihat, ada 2 batang dan 3 satuan. 24, 2 batang, 4 satuan. 26, 2 batang, 6 satuan. 28, 2 batang, 8 satuan. 29, 2 batang, 9 satuan. Kemudian kita lihat berikutnya. Ada gambar 29, 2 batang, 9 satuan. Kemudian 30, 3 batang. 31, 3 batang, 1 satuan. 32, 3 batang, 2 satuan. Kita lihat lagi. Di sini ada 61. Berarti 6 batang dan 1 satuan. Kemudian ada gambar 52. 5 batang dan 2 satuan. 43, 4 batang dan 3 satuan. 24, 2 batang dan 4 satuan. 15, 1 batang, dan 5 satuan. Perhatikan, gambar yang ketiga ini menunjukkan urutan dari bilangan. Dari yang lebih besar sampai dari yang ke yang lebih kecil. Jelas? Anak-anak, sengaja Bapak buat bentuknya ini. Ada batang, ya, dan ada kubus kecil atau Bapak nyebutnya satuan. Supaya kalian bisa tahu bahwa, oh, urutan itu ternyata bisa dilihat dari bentuk jumlahnya. Di sini ada wujud nyata sehingga mudah dipahami. Jelas? Ada hal yang penting di sini. Kesimpulan dari penjelasan ini. Urutan bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Jika ada nilai puluhan yang sama, maka dilanjutkan dengan membandingkan nilai satuan yang dimiliki oleh bilangan tersebut. Anak-anak, penjelasan ini mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sehingga begini, kalau ada yang bilang 23 dengan 21, besar mana? Pasti besar 23, karena 3-nya lebih besar daripada 1. Jelas ya? Oke, itu tentang yang namanya urutan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang soal urutan bilangan yang mengandung nilai HOTS atau Higher Order Thinking Skill.
atau cara berpikir tingkat tinggi. Mari kita lihat soal berikut ini. Beberapa anak sedang mengikuti upacara bendera. Di barisan pertama berdiri 4 orang di samping kiri Alia dan 3 orang di samping kanannya. Berapa banyak anak yang berada di barisan pertama? Bisa jawab tidak? Oke, kalau bingung, Bapak akan terangkan caranya. Perhatikan solusinya. Di sini 4 orang di samping kiri Alia. Berarti Alia 1 orang. 3 orang di samping kanan Alia. Berarti kita lihat langkah-langkahnya. Jumlah anak di barisan pertama sama dengan 4 orang di sebelah kiri ditambah 1 orang itu Alia sendiri dan 3 orang di sebelah kanan. Jadi banyak anak yang baris adalah 8 orang. Jelas ya anak-anak ya? Mudah kan? Ya, ingat jumlah yang baris jadi 8 orang. Bisa juga nanti kalian buat juga dengan gambar, tidak jadi masalah. Anak-anak, kalau kita lihat soal yang tadi, yang Bapak berikan di awal, berarti kalian tahu dong, di rak kedua yang urutan ketiga dari sebelah kanan, jawabannya apa? Betul, pesawat. Kalau yang lainnya, nanti silakan kalian pikirkan sendiri ya. Oke anak-anak, mudah kan ya pelajaran mengurutkan bilangan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.